Di awal tahun ini, ketersediaan laptop gaming dengan harga terjangkau semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan para gamer yang menginginkan performa tinggi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Salah satunya ialah laptop gaming di harga 10 jutaan. Laptop di kelas ini masih banyak dicari oleh sebagian besar masyarakat, khususnya para gamers dengan kelas game menengah hingga teratas. Dan kali ini kami telah merangkum 7 laptop terbaik yang sangat layak untuk kamu jadikan andalan. Penasaran apa saja laptopnya? Berikut ini rekomendasi lengkapnya versi Denso Pro. Di rekomendasi yang pertama ada Axio Pongo 725. Laptop ini hadir dengan desain yang futuristik dan kokoh meskipun memiliki bobot yang ringan. Laptop ini sangat mumpuni performanya karena telah ditenagai prosesor Intel Core i7 Gen 12 yang dilengkapi kartu grafik Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6. Selain itu, laptop ini juga hadir dengan SSD Gen 4 super kencang mencapai speed 7000 Mbps. Di saat laptop lain hanya mencapai 3000 sampai 4000 Mbps saja. Untuk tes gaming pada game Far Cry 6 di settingan Full HD Highest, laptop ini mampu meraih average 122 fps. Lalu game Assassin's Valhalla meraih average 82 fps di settingan Full HD Highest. Laptop ini juga mengusung layar IPS 15,6 inci beresolusi Full HD 144Hz serta kecerahan 250 nits. Bicara soal harga, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 10,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di daftar berikutnya ada Lenovo IdeaPad Gaming 315. Pada mesin pacu, laptop ini mengandalkan dukungan prosesor AMD Ryzen 55500H. Memiliki 6 core 12 thread berkecepatan turbo maksimal 4,2 GHz dengan TDP up to 54 watt. Laptop ini juga dilengkapi dengan memori RAM 8 sampai 16 GB serta sudah membawa SSD Gen 4 yang super kencang dengan kapasitas 512 GB. Tak hanya itu, laptop ini juga dibekali dengan grafis dari Nvidia GeForce RTX 2050. Bicara performa gamingnya, pada game God of War laptop ini mampu menjalankan di settingan 1080p native medium dan meraih 60-70 fps. Lalu pada game Counter Strike 2, pada resolusi 1080p di grafik low mendapatkan 90-120 fps. Laptop ini memungkinkan animasi game tampil dengan smooth tanpa ada gejala screen tearing dan stuttering yang mengganggu karena sudah membawa refresh rate hingga 144Hz. Layarnya ini menggunakan panel IPS 15,6 inci dengan resolusi Full HD 300 nits. Jika tertarik, laptop ini dibanderol mulai 9,8 juta sampai 10,3 jutaan sesuai varian. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang ketiga, ada MSI Bravo 15B7ED. Laptop ini mengandalkan dukungan prosesor AMD Ryzen 57535HS 6 core 12 thread berkecepatan maksimal 4,55 GHz. Kartu grafis AMD Radeon RX 6550M yang digunakan pada laptop ini juga memperkuat posisinya sebagai laptop andalan para gamer. Laptop ini juga dibekali RAM 8GB jenis DDR5 dual channel dengan kecepatan 4800 MHz. Lalu untuk tes game pada Dota 2 di resolusi 1080p fastest, laptop ini mampu mendapatkan frame rate 60-70 fps. Kemudian Shadow of the Tomb Raider 1080p tembus di 60-70 fps. Lalu game God of War tembus di 65-75 fps pada settingan 1080p FSR quality. Menawarkan sudut pandang yang luas dan tajam, laptop ini menggunakan panel IPS level 15,6 inci beresolusi Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Bicara soal harga, laptop ini dibanderol mulai 9,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya.
Lalu yang berikutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Acer Nitro V 15ANV1551. Laptop ini dibekali prosesor Intel Core i5 Gen 13 seri H. Laptop ini menawarkan performa visual yang tinggi serta kemampuan gaming yang sangat baik. Dukungan dari kartu grafis Nvidia GeForce RTX 2050 GDDR6 dengan memori RAM 8 hingga 16 GB DDR5 memastikan pengalaman bermain game yang memukau tanpa lag. Pada game Dota 2 di settingan HD Best Look tembus di 112 sampai 146 FPS, sementara drop FPS-nya berada di kisaran 99 FPS. Kemudian Valorant tembus average 162 FPS dengan maximum frame rate 230 FPS di settingan Full HD High. Laptop ini juga hadir dengan layar 15,6 inci yang menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD serta refresh rate 144 Hz. Keyboardnya sudah memiliki backlit standar, hanya sayangnya belum RGB. Untuk harganya sendiri, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 10,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian di rekomendasi kelima, ada MSI Thin GF63. Laptop ini mampu memainkan game dengan frame rate tinggi karena telah disokong prosesor Intel Core i5 Gen 11 H series dengan komposisi 6 core dan 12 thread. Berkecepatan maksimal mencapai di angka 4,4 GHz dengan dukungan memori RAM 8 sampai 16 GB DDR4 dual channel di frekuensi 3200 MHz. Untuk storage, laptop ini dibekali SSD NVMe M.2 berkapasitas 512 GB. Untuk gaming test pada Shadow Tomb Raider, laptop ini mampu meraih average 78 FPS di settingan Full HD Medium. Lalu pada game Far Cry 6 di settingan Full HD Medium tembus 97 FPS. Dan game Assassin's Valhalla tembus di 45 sampai 74 FPS. Pada bagian display, laptop ini mengusung layar 15,6 inci dengan panel IPS LCD beresolusi Full HD+. Juga sudah mengusung refresh rate 144 Hz yang mampu menghasilkan konten lebih mulus. Sementara untuk harga, laptop ini dibanderol mulai 9,5 sampai 10 jutaan sesuai varian. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Selanjutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Advan Laptop Gaming Pixel War. Laptop ini menjanjikan performa tinggi yang didukung oleh prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Prosesor ini hadir dengan 6 core dan 12 thread, memberikan kemampuan gaming yang sangat baik. Dengan kecepatan hingga 4,5 GHz saat menjalankan berbagai aplikasi hingga gaming. Selain itu, performa grafis adalah salah satu keunggulan utama dari laptop ini. Berkat kehadiran AMD Radeon RX 6500M4GB GDDR6 dengan TGP 50W. Terdapat juga dukungan RAM 16GB LPDDR5 dual channel dengan kecepatan impresif 6400 MHz. Beralih ke performa gamingnya, pada game Dota 2 settingan 1200p fastest tembus di 50-120 FPS. Kemudian untuk CSGO 1200p low tembus frame rate 180-300 FPS. Dan untuk game Shadow of the Tomb Raider tembus 50-60 FPS pada settingan 1200p high. Bicara soal harga, laptop ini dibanderol mulai 9,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada HP Victus Gaming 15. Meski dijual dengan harga terjangkau, laptop gaming ini tetap menawarkan kinerja gaming yang kompeten berkat dukungan GPU Nvidia GeForce RTX 2050. Selain performa grafis yang memadai, laptop ini juga didukung kinerja prosesor yang kencang dan efisien dari Ryzen 5 7535HS yang terdiri dari 6 core dengan 12 thread. Terdapat juga dukungan RAM 8-16GB DDR4 dengan kecepatan 4800MHz.
Bicara soal performa gaming, pada game Red Dead Redemption 2, laptop ini mampu meraih average 47 FPS pada settingan 1080p High. Kemudian GTA 5 tembus 107 FPS di settingan 1080p Very High. Yang terakhir, pada game God of War meraih average 49 FPS pada settingan 1080p. Beralih ke sektor layar, laptop ini hadir mengusung panel IPS LCD dengan refresh rate 144Hz seluas 15,6 resolusi Full HD. Jika tertarik, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 10,1 juta sampai 10,4 jutaan sesuai varian. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 rekomendasi laptop gaming terbaik di range harga 10 jutaan versi pilihan Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.